Sedikitnya 150 ekor kuda dari berbagai desa di Kecamatan Selumajang berkumpul di Stadion Wirabakti Lumajang. Kuda-kuda ini hendak mengikuti Festival Jaran Kencak. Sebuah festival berlangsung sekali tiap tahun yang diselenggarakan oleh Pemkab Lumajang. Festival ini dilepas langsung oleh Bupati Lumajang, Torikul Haq, dan Wakil Bupati Indah Ambirawati. Pertemuannya ada setiap bulan, dan anggaran bantuan untuk kesenian Jaran Kencak. Oke, terima kasih, Pak. Cocok, kenapa cocok? Cocok! Dan satu! Ya! Boleh agak dipecut ke bawah, Kak Torik? Biar bunyinya lebih keras lagi. Ratusan kuda tak hanya menari, juga melakukan atraksi seperti berdiri, tidur, dan atraksi lainnya sesuai arahan joki atau pemiliknya. Ini saya grup ini, ya? Bukan ini lain grup, ini grup yang kedua. Dan tadi, jaran saya marah joget. Berangkatan. Saya naruh cak tari, mereka bisa langsung berangkat. Mungkin mau tempat suara tinggi. Iya, betul. Saya pari joget langsung betul, Pak, diiringi Bupati Lumajang yang kami hormati Wakil Bupati Lumajang, jajaran, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puja Allah yang telah melimpahkan rahmat. Sebagai upaya melestarikan kesenian daerah, Festival Jaran Kencak ini juga sangat menghibur warga dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Lumajang. Keberadaan Jaran Kencak di Lumajang memang sudah lama dan mengakar di masyarakat. Kesenian Jaran Kencak ini telah ditetapkan menjadi kesenian khas Kabupaten Lumajang pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Thank you.